Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Citayam Motovlog. Teman-teman, ini adalah video lanjutan ya, teman-teman. Video lanjutan yang saya bisa dibilang ini part 2-nya ya, teman-teman. Perjalanan menuju Bukit Simanggu City ya. Coba kita maju dulu, teman-teman ya. Ini di Jalan Raya Bomang. Kalau ke kiri itu ke Jembatan Situ Nanggerang ya, teman-teman. Coba kita belok ke kiri, maju dulu teman-teman. Ini ke Jalan Tajur Halang Timur ya, kalau tidak salah sih teman-teman. Jadi ini tuh tembusnya nanti di perumahan Pura Bojong Gede 1 ya, kalau tidak salah begitu teman-teman. Nanti coba kita akan cek di depan ya. Ternyata ini baru pertama kali ya teman-teman. Dan ternyata pertama kali melintasi jalan ini, kayaknya feeling good ya teman-teman. Ini yang saya cari gitu ya. Seger banget ya. Ini mengingatkan masa-masa kecil saya gitu ya teman-teman. Di perkampungan seperti ini ya. Yayasan Darul Ulum Wadakwah, Kecamatan Tajur Halang. Ini benar teman-teman. Ini mengingatkan saya di kampung halaman ya, di masa kecil saya gitu ya, main kadang di kebun gitu ya, kadang di kali, darat laut, cuman gak di udara aja gitu ya teman-teman. Seger ya, asri gitu ya teman-teman, kalau di perkampungan seperti ini. Asli ini, asri banget. Masih ada apa tuh? Ini kopi ya, pohon kopi. Wih, seluruh buset deh, masih ada pohon kopi ya di sini. Ini apa ini ya? Persikabo, Laskar Pajajaran. Woi, ini taman luas banget ini. Buat main bola juga bisa tuh ya. Persikabo, ini basisnya Persikabo di sini teman-teman. Persatuan Sepak Bola Kabupaten Bogor yang bermarkas di Stadion Pakansari ya teman-teman. Oke, ini video lanjutan part 2 menuju perjalanan menuju Bukit Simanggu City teman-teman. Ini saya rencananya akan tembuskan ya di Jalan Raya Tonjong teman-teman ya. Nanti saya akan potong-potong videonya ya. Tidak akan terlalu panjang-panjang karena riskan teman-teman. Riskan untuk tidak tersimpan gitu ya, hasil perekaman kita ini gitu ya. Dijual tanah luas 72 meter 97 juta teman-teman. 72 meter 97 juta gitu ya teman-teman. Murah gak sih ya teman-teman segitu? Kalau 97 meter ya, ya mungkin nextnya mungkin akan ini teman-teman, apa namanya, akan naik kali ya di sini karena nanti akan dibangun tol juga ya, tol Desari seksi 3. Ini saya bingung teman-teman, kemana ini ya jalannya ya. Pertama kali mau ngelihat map juga HP dipakai gitu ya teman-teman. Sepertinya tadi belok ke kiri ya teman, ke kanan yang tadi itu teman. Coba kita putar balik lagi. Kayaknya tadi belok ke kanan harusnya saya itu. Nyasar-nyasar dikit nggak apa-apa lah. Ini masih baru teman-teman, saya belum menguasai medan-medan ya. Medan bukan medan Sumatera gitu ya teman-teman. Artinya belum menguasai rute ke sini kayaknya teman-teman ya. Coba kita akan lanjut. Semoga betul ke sini ya. Ini perumahan Pura Bojong Gede, teman-teman ya.
asri sih teman-teman. Deket antara rumah dengan rumah itu depan-depanan itu deket gitu ya. Semoga tidak nyasar lagi ini teman-teman ya. Kayaknya bukan juga ke sini ya teman-teman. Oh bukan, kita balik lagi. Bener yang tadi kayaknya, yang di awal itu ya. Bocil ngeliatin aja itu HP apa-apaan gitu kan, nemplok di helm. Handphone segede gaban gitu ya. Nah, apa kesini ya teman-teman? Saya sih coba pengen kesini juga ya. Kayaknya kesini ya. Kita coba aja teman-teman. Artinya di sini saya akan riding santai aja ya teman-teman. Bukan istilahnya lebih ke menunjukkan ini rute menuju ke sini gitu ya, dari titik A ke titik B. Tapi ini riding santai. Siapa tahu ada hal-hal yang menarik ya di sepanjang jalan ini ya teman-teman. Oke. Semoga ke sini. Di depan sih kayak ada jalan raya ya teman-teman. Kita coba belok ke kanan. Feeling saya sih belok ke kanan ini. Astagfirullahaladzim. Harusnya tadi ada bunderan ya. Ini kemana arahnya ya teman-teman? Ke kanan apa ke kiri ya? Coba kita ke kanan ya. Ke kanan ini kemana ini ya? Coba kita susuri aja dulu. Semoga sih betul teman-teman. Apa nih? Taman Blok B. Why not coffee and eatery? Yes. Taman Blok E, RT 3 RW 15. Stop di lorong parkir. Oke, kita putar balik lagi teman-teman. Kita putar balik lagi. Ini jalannya lebar ya, enak teman-teman. Dua lajur ya, perumahan padahal ini ya. Mantap. Kemana arahnya ya teman-teman? Saya coba lurus. Saya coba lurus ke sana. Niat saya ke Jalan Raya Tonjong. Apakah lewat ke sini atau bukan ya? Kayaknya ini udah masuk Bilabong teman-teman ya. Kayaknya sih sudah masuk. Iya bener banget teman-teman ya. Cuman ini ke arah mana, ke arah mananya saya belum tahu ya. Ini udah tembus di perumahan Bilabong teman-teman. Cuman ke arah mananya saya belum, masih belum paham ini. Udah pernah sekali melewati ini ya teman-teman. Cuman saya bingung ya, apa tuh namanya, arahnya kemana ya ini. Saya feeling saya ke arah mana ini ya. Coba kita susuri dulu ke sini teman-teman, atau mungkin ke arah sini aja ya, ke arah jalan utama ini sepertinya teman-teman. Selamat jalan. Tadi tuh udah ke perumahan Bilabong ya teman-teman. Perumahan Bilabong.
coba kita akan susuri lagi sampai ya minimal sampai di Jalan Raya Tajur Halang gitu ya teman-teman. Jadi nggak ini banget gitu ya, biar enak gitu ngekatnya gitu ya teman-teman, bikin part-partnya. Ini lewat perkampungan lagi. Ini riding paling gak jelas ya teman-teman. Kayaknya saya sudah pernah melintasi jalan ini ya teman-teman. Tapi coba kita akan lanjutin lagi ya. Benar teman-teman, kayaknya ini tempo hari yang perjalanan dari Jalan Raya Bomang menuju situ Tonjong ya teman-teman, kalau tidak salah seperti itu. Ah betul sekali teman-teman. Oh ternyata ke sini ya, dari Jalan Bomang lewat Jalan Tajur Halang Timur tadi ya, lang melewati perumahan Pura Bojonggede teman-teman. Wis tanggul teman-teman ya. Oke, di depan kita belok ke kanan teman-teman ya. Kalau ke kiri ke Jalan Raya Bomang. Nah, ini pernah melintasi juga di jalan ini ya teman-teman. Yang di bawah itu saya nggak tahu itu ada, di bawah. Di sebelah kiri saya ini kan ada, ini ya teman-teman, ada tembok ya. Saya penasaran di sebelah kirinya itu, dulu sih kayak kebun singkong gitu ya teman-teman, bukan kaya ya, tapi memang kebun singkong ya. Wih, itu dia teman-teman. Wah, ternyata benar. Hey, coba saya berdiri ya teman-teman. Wih, sepanjang seluas itu ya, kebun singkong semua teman-teman. Buset deh. Ini memang mungkin tanahnya cocok ditanami ke singkong ya, pohon singkong ya teman-teman. Itu ada sutetnya juga ya. Wis. Ini sekali panen nyabutnya kalau nggak pakai ya manual gitu ya, lumayan juga ya. Paling nggak nyabutnya pas tanah lagi empuk ya teman-teman, atau setelah hujan berapa hari kasih jeda baru cabut ya. Wis, ini perumahan Bilabong A ya teman-teman. Nah, kalau ke kiri itu ke situ Tonjong ya, teman-teman. Kalau ke kanan, teman-teman. Kalau ke kanan ke situ Tonjong ya, teman-teman. Coba kita akan bablasin ya ke situ Tonjong. Kalau ke kiri itu ke Jalan Raya Susukan, teman-teman ya. Nah, ini tidak jauh sudah memasuki Setu Tonjong teman-teman. Kita salip si merah di depan ya teman-teman. Mobil merah. Wow. Nih apa nih? Polsek Tajur Halang. Nah, sebelah kiri ini udah Setu Tonjong ya, teman-teman. Yang tempo hari saya sudah pernah riding juga ya ke sini ya. Emang di sini ini tempat yang enak nih, ini sebelah kiri ini buat ngopi-ngopi ya. Adem banget gitu ya, teman-teman. Nah, ini yang buat goeser juga ini istirahatnya di sini. Mantep dah. Saya harus melanjutkan perjalanan dulu, teman-teman. Pengen gitu ya ngopi dulu. Adem banget nih ini. Nah, ini teman-teman, kalau lurus itu ke Tajur Halang, teman-teman. Kalau ke kiri ke Jalan Kemang ya, Jalan Raya Kemang Kabupaten Bogor ya, teman-teman. Mungkin ini saya akan potong ya dan masuknya di part 2, teman-teman. Oke. Coba kita closing dulu, teman-teman, karena terlalu panjang itu. Saya ulang ya, terlalu beresiko ya teman-teman, beresiko tidak tersimpan ya, yang pengalaman saya gitu ya, jadinya nyesek gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman, terus ikuti perjalanan saya ya dari
Perumahan Puri Bojong Lestari 2 ya, sampai ke Bukit Cimanggu ya teman-teman. Begitu ya, saya akan buat part-part ya. Nah, saya belum tahu nih akan jadi berapa part ya videonya ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya. Saya tutup, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.